Kuzima, Kuziban, maka dengan kurnia Tuhan kamu yang mana yang hendak tembus kepada kullaman alaiha fan. Yakni kurnia Allah SWT tutup dari perenggan ayat ni semua yang ada di dunia ni kamu senang. Kita, isteri kita, anak kita, rumah, semuanya akan musnah satu hari nanti. Even macam Allah SWT dalam satu ayat lain, Allah SWT boleh bagi dan boleh ambil sebagaimana yang dia nak. Contohnya lah, contohnya kalau saya kan, kita kendaklah insaf. Contohnya Allah SWT boleh bagi dan boleh ambil apa saja yang dia nak daripada saya, anytime, di masa yang dia nak. Dan kita kena insaf pun dia. Contohnya hari ini saya network engineer dekat ITD, mungkin besok Allah SWT cakap aku bukan, kita pindahkan dia, pindah ke tempat lain lah, dan dia tak jadi lagi network engineer, dia duduk sebagai benda lain. Dan kita kena terima dan apa kadar dan kadar tu. Mungkin dan macam-macam lagi lah. Mungkin satu hari ni kita sayang kereta kita, contohnya kan, kereta apa, Kia Spectra atau Kia Sepeda Rumah Bambi contohnya lah. Contohnya ada kereta yang kita sayang setiap hari lap. Allah SWT cakap ini kita bagi dia 5 hari pegang, lepas tu hilang. Allah SWT ambil balik, maksudnya ambil balik. Tak ada lah, kita tak masuk kan. Tapi maksudnya tak, ini jangan lupa dengan, jangan salah sangka dengan apa, usaha tau. Usaha juga. Tapi ada kalanya dia berkaitan dengan takdir. Yang ni kadang benda kita dah simpan, duit kita simpan berapa bulan nak beli benda ni, target benda ni nak beli. Satu benda lah kononnya kita nak beli. Contohnya apa, digital camera. Simpan duit berapa bulan nak beli. Ya Allah SWT takdir kan, cuma kita pecah contohnya. Jadi duit untuk beli digital camera dah digunakan untuk membaiki cermin kita. Semua ni kejadian-kejadian yang kita tak sangka dan atas kuasa Allah SWT. Sebab tu Allah SWT dalam setiap ayat tu Allah SWT cakap fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Setelah semua nikmat yang aku bagi dan semua nikmat yang aku boleh ambil balik, atas fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban, maka dengan kurnia Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Maksudnya dustakan ni kazzab, kazib. Dustakan, nafikan, tak kan, benda ni tak ada. Pasal ini macam cerita iblis tadi berkaitan dengan kita punya attitude. Bila iblis dia start dengan takbur, bongkak, dan bila dia start pandang orang. Bila dia start pandang Nabi Adam dengan mata fizikal, dia start muncul perangai takbur. Bila dia start ada perangai takbur, dia start berani pandang perintah Allah SWT. Macam ni juga bila Allah SWT tanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Setelah kesusahan aku bagi, kesenangan aku bagi, nikmat aku lebih aku bagi, maka dengan kurnia Tuhan kamu ke mana yang tak gustakan. Kalau kita gustakan, contohnya kita gustakan, maka jadilah macam perangai iblis tu, mula gusta, lepas tu buat perangai tak elok, lepas tu langgar perintah. Mula-mula mungkin langgar perintah tak ofis lah, langgar perintah ofis, perintah yang superior, lepas tu tak disiplin, lepas tu lama kita akan langgar perintah Tuhan. Just kata orang, it's just a matter of time. Langgar satu, mula langgar traffic light contohnya lah, langgar traffic light merah, itu besok langgar sesuatu lebih tinggi, itu besok langgar speed limit, itu besok ni, nantijah ni binasa lah. Itu Allah SWT berhenti dengan topi air ala iram di semua tu kasibah. Ada banyak lagi lah, tapi saya rasa tekak saya sikit lah. Saya rasa ini kita serahkan kepada penceramah kita yang lain lah. Ayat ke-29 sehingga habis surah Ar-Rahman ni. Assalamualaikum Azim. Benarlah kata-kata Allah SWT tu, benarlah kata-kata Quran ni. Semoga kita dapat pengajaran daripada ni, dan semoga kita semua boleh nanti bergila-gila lah baca tafsir Al-Quran ni. Dan jangan lupa apa ni Abu. Okay. So gila-gila tu minggu depan orang lain pula. Siapa yang dapat gila, siapa yang dapat rendang, keluar. Ah, macam mana? Prof Kamal.
tu macam yang email suka ya. Lepas tu kita bagi tugas yang lain pula, hafal surah ni dia surahnya. Kita kena salat. Saya rasa itu ya, sallallahu alaihi. Terima kasih kepada Brother Abdi Murad. So mungkin dalam masa minggu depan saya akan dari sister pula untuk bagi surah. Nanti saya akan emailkan dan CN tiba undi saya. Banyak yang telah disampaikan oleh Brother Abdi Murad tadi. Jadi mungkin kita boleh ambil tiba dan amalkan, dan sebelumnya mungkin menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak ada yang majlis. Tanggungkan dengan kita majlis dengan Masjid Tumorah dan Surabaya.